Civitas Akademika Politeknik Negeri Tanah Laut pada tanggal 31 Mei 2021 di Puskesmas Pelayhari kembali mengikuti vaksinasi massal. Adapun vaksinasi kali ini merupakan vaksinasi dosis kedua untuk gelombang pertama Civitas Akademika Politeknik Negeri Tanah Laut setelah sebelumnya dosis pertama dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 3 Mei 2021. Sebagaimana pada gelombang pertama yang lalu yaitu vaksinasi dosis pertama di Dinas Kesehatan, vaksinasi dosis kedua kali ini diikuti langsung oleh Direktur, Dewan Penyantun, dosen-dosen, dan tenaga kependidikan Politeknik Negeri Tanah Laut. Kemudian vaksinasi dosis kedua kali ini akan diikuti gelombang kedua Civitas Akademika Politalah pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021. Tentunya program vaksinasi ini diharapkan dapat membantu pencegahan penularan virus COVID-19. Demikian Humas Politalah melaporkan. Vokasi berjaya, Politalah masa depan pasti.